Oke. Ini tiket. Bukan tiket nih Bang ya. Udah. Ini uang kebersihan sama kebersihan. Uang parkir ya. Oke, aman. Kali gajok peng? Enggak. Oke. Nyopu. Ya, kamu mau baca-baca aman aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di kawasan hutan wisata ekowisata mangrove. Luar biasa ada ikan. Kita keliling-keliling dulu lah. Keren. Lumayan, cuma kita dikasih tiket masuk. Cuma sekitar Rp5.000, lumayan lah. Di atas tu boleh makan, panas sekali. Ke tempat ini bang. Dah dua kali. Dah dua kali. Di sini seperti apa? Dari mana pertama kali tahu ada wisata di sini bang? Dari media. Dari media. Media sosial maksudnya. Sampai sini apa yang dinikmati sini? Alamnya nyaman, bersih, nggak tercemar kan? Fasilitas apa aja yang ada di sini, Pak? Apa ya? Pak Kak. Cuma tempat jalan tuh, jalan-jalan aja gitu ya. Iya, jalan-jalan aja. Lihat-lihat pemandangan itu kan. Asik lah sini ya. Namanya siapa? Rahmayanti. Gimana nih tempat nih? Maunya kan dipanjangin lagi gitu kan. Habis itu kan waktu malamnya tuh dipenuhi dengan lampu-lampu gitu biar tampak indah. Enggak ada jangan jatuh. Enggak ada. Enggak ya. Ya guys, saat ini kami berada di lokasi ekowisata apa namanya? Wisata apa namanya? Mangrove ya. Lumayan, ini jalannya sudah dibangun permanen, ada di apa namanya, jembatan dari semen, juga ada pengamannya dari besi, lumayan lah. Untuk kawan-kawan mau liburan, nggak meski harus keluar lagi, ada di daerah Kabupaten Aceh Jaya. Di akhir, di penghujung jembatan, di sini ada menara. Ini menara ini bisa menikmati suasana hutan mangrove di sini. Tadi si masyarakat ini juga mengatakan ada disediakannya perahu untuk bisa keliling-keliling ke dalam rawa hutan mangrove ini. Kita menikmati suasana di atas dulu, oke? Nah, ini jembatan menuju ke atas. Tangga maksudnya, bukan jembatan tangga. Saya sebenarnya takut ketinggian. Tapi kita coba dulu ya. Jangan lihat-lihat ke bawah. Karena dia kalau kita naik ke ketinggian, jangan lihat ke bawah. Nah, suasana di sini sudah terlihat. Duh, udah mulai gemetar nih. Gemetar juga naiknya. Nah, perlahan ya kan. Dia harus hati-hati kali karena tempatnya terlalu tinggi. Ini ketinggiannya sekitar 20 meteran ada nih. Waduh. Aduh, hati-hati. Au. Oh. Nah, udah ada kawan-kawan kita di sini. Dari mana? Dari mana? Dari Kurung Sabe. Oh, udah. Bergetar ya? Wah, mah. Hampir jempol jantung. Ini Kurung Sabe, Pak? Pertama kali masuk, pertama kali pergi sini, kena? Atau emang udah sering? Baru aja. Ya, baru aja. Gimana suasananya? Bagus? Indah sih. Indah sih, ya.
daripada berkreasi ke luar daerah, lebih bagus daerah sendiri gitu ya. Mungkin ada harapan untuk masyarakat di sini atau pengelola tempat ini, apa kira-kira yang kurang? Yang kurangnya botnya seharusnya yang kayak biasanya yang ada di kota-kota gitu. Biar lebih indah gitu kan. Oh, tadi udah sempat naik bot enggak? Belum lagi. Belum lagi ya. Baru aja. Namanya siapa? Gimana mau kenal? Lilis. Lilis. Oke. Okay. Ada kawan kita Lilis sudah menikmati. Wow. Luar biasa. Aku teringat dulu pasca tsunami kami juga pernah naik rakit kalau enggak salah sini ya. Ini view dari atas. Luar biasa kita lihat landscape-nya. Wow. Banget. Tapi bagi rekomendasi bagi orang yang takut ketinggian, disarankan janganlah ya. Nah, ini boleh sih karena enggak tinggi banget. Enggak tinggi banget ya. Oke. Okay. Jangan lompat. Bawah tuh. Bukan hiu. Ah, apa, Pak? Itu ikan bace. Bukanlah. Ini airnya enggak dalam. Jadi lumba-lumba. Gila. Berani naik dah? Berani. Apa mau makan? Bobo. Bikin tuh. Gila panas. Halo guys. Kita. Oke guys, ya, saat ini kami berada di atas menara. Wah, luar biasa nih. Ini ada cewek-cewek. Ini siapa namanya? Ini namanya Rosa. Rosa, ada IG-nya berapa? IG-nya Rosa Marina. Rosa Marina, ini siapa namanya? Nama saya Ius, nama IG-nya Yusninandar. Oke, ini ada kenalan baru kita nih. Nah, lupa cewek cantik ya. Dari Lamno, kata orang kan. Gadis-gadis Lamno itu apa? Krusabi sama Lamno sama Krusabi, keturunan Portugis lah ya. Dan cantik nampak kan? Nama siapa? Lilis. Lilis. Mungkin ada mempromo IG-nya, ha? Nama IG Lilis Hariska. Lilis Hariska. Oke, ini siapa nih namanya? Rahmi. Rahmi, aduh. Rahmi. Manis orang ini. Rahmi, IG-nya Rahmi juga? Soliza 267. Oke, sip. Mana tahu kawan-kawan para subscriber Arifa Ami bisa komunikasi atau berkawan sama mereka. Jangan macam-macam ya. Pokoknya kenalannya lah. Oke, yuk pengin makan di bawah? Makan, yuk kita ada kami bawa makanan. Enggak apa-apa. Enggak apa. Oke, sip, yuk turun duluan orang nih. Tuh, orang udah pada antri. Aduh, luar biasa orang pada antri itu. Nah, kawan-kawan itu mau naik ke atas ini semua nih. Duh, hati-hati. Hati-hati ya. Wah. Ini wisata ekstrim juga nih. Turun tangga. Waduh. Hati-hati. Aduh. Nah. Oh, bro. Kita harus naik bot nih, bro. Hah? Naik bot. Naik bot dah nih. Aduh, udah pada antri nih gara-gara kita. Mau naik ke atas semua? Oh, enggak. Hati-hati. Hati-hati ya. Aduh. Hati-hati, hati-hati. Limonro, ah. Aduh. Yuk makan di dalam tuh, bro. Bot. Yang bisa dinikmati di sini. Ya lumayan sih, banyak juga ikan yang bisa dilihat ya kan. Tapi kan
ini masih kurang panjang kayak gitu, karena kan cuman terbatas, kita cuman sampai situ udah sampai kayak gitu. Cuman bisa juga sih ada boatnya juga tuh di situ, kita bisa keliling-keliling, katanya ada buaya juga di sana. Udah sempat tadi jalan-jalan? Oh udah. Naik bot sana juga tadi. Naik bot juga tadi? Oh belum, belum, kami belum naik karena ramai kali nggak bisa naik. Namanya siapa? Sari. Sari. Selfie ya? Selfie. Yeah. Oke. Okay. Oke, yang gini aja pegang. Tunggu. Sini pegang dua-duanya. Oke. Nah, gini ya. Oke. Nampak kepalanya? Nampak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Fahmi. Di sini saat ini kami berada di kawasan hutan mangrove di Kabupaten Aceh Jaya. Ini lagi viral nih. Pak kawan bisa menikmati hutan mangrove di sini. Kebetulan ada jembatan yang sudah dibangun secara permanen. Kita aman, kiri kanan sudah ada pagar. Selain kita bisa menikmati jalan menuju ke hutan mangrove ini, nanti kang kawan bisa juga menikmati jalur rawa menggunakan boat. Namun hari ini kebetulan tidak ada aktivitas aktivitas boat. Cuma aktivitas di jalur ini luar biasa ramai, mungkin karena hari Minggu ya. Ikuti saya di hutan mangrove Aceh Jaya. Ini dia jalan menuju ke hutan mangrove. Ini ramai para pengunjung di sini. Oke. Aman bagi masyarakat yang mengikuti jalur ini karena ada pegangan kiri kanan. Ini tempat persinggahannya ada di sini. Cuma sedikit kurang puas karena jalurnya terlalu pendek, hanya sekitar ya 400 meter lah. Nah, di penghujung jalan ini ada menara. Di sinilah akhir daripada perjalanan. Ini dah. Oke, orang bisa selfie. Sip. Oke. Itu ada boat. Ini rawanya. Oh, kakak mau ya? Iya. Apa? Iya, yang saya beli. Atau om kasih aja, Pri. Mau? Oke. Aku ikutan selfie enggak? Aduh, nih ya. Ini pada selfie, nge-vlog. Oke, terakhir. Ini dia. Ini jalur terakhirnya. Boat juga aman. Kasih. Sejak kapan didirikan? Didirikan dari tahun 2017. Berarti sekarang sudah 4 tahun. Fasilitas apa aja yang disediakan di sini? Yang ada di sini boat juga ada untuk keliling mangrove, dan juga ada gazebo 2 dan juga menara pantau 1. Kenapa harus ada wisata ini, Mang? Kenapa sampai masyarakat berinisiatif untuk membangun? Kita untuk menambahkan ekonomi masyarakat juga, Pak. Dan juga kita membuka ekowisata untuk kedepannya ada tempat-tempat wisata lagi, Pak. Sambil menjaga hutan mangrove, ya? Sambil menjaga hutan mangrove juga supaya nggak punah. Ini kalau masuk sini seperti apa nih caranya? Caranya kita ada tiket, tapi bisa kita bilang bukan tiket, cuman dia harga cuma 5.000. Ini untuk kebersihan dan juga parkir, Pak. Kalau orang mau naik boat? Naik boat ada juga, itu pakai tiket cuma 15.000 per orang. Itu bisa keliling-keliling ya? Bisa, Pak. Keliling semua hutan mangrove.
Iya, selain hutan mangrove di sini juga tersedia ikan beragam ikan ya. Iya, beragam ikan, Pak. Katanya boleh mancing. Boleh, Pak. Nanti kita sediakan boot untuk mancing juga ke dalam. Kita sediakan boot semuanya, Pak. Oke. Itu ikannya nanti dihitung atau gimana? Enggak, ikannya bisa dibawa pulang, tidak dihitung di sini, Pak. Oke. Namanya siapa, Bang? Nama saya Kariman dari staf ekowisata mangrove. Gimana setelah keliling-keliling tadi? Capek sih. Apa aja yang dinikmati di sini? Ini tempatnya udah lumayan bagus, walaupun di sini udah yang tapi kalau kita jalan capek. Lu melanda. Aku rekomendasiin banget sama kalian kalau kesini cobain. Ini berapa? 5 hari. 5 hari ya? 5 hari. Apa aja fasilitas di sini? Ada perpustakaan salah satunya. Habis itu ada juga bot. Bisa enggak ya, Kak? Bisa mancing. Bisa lihat dari atas. Bendera, ini bendera. Sangat bagus. Pokoknya buat kalian yang belum pernah pergi sini coba. Aku rekomendasikan buat kalian apalagi yang suka foto. Udah. Mau imun lah.